kita akan coba ambil ini telurnya. Kalau saya yakin sini telur BSF ya. Jadi kita coba timbang, kita hidupkan dulu timbangannya. Ini kertasnya 0,11 gram. Oke, kertasnya 0,11 gram. Saya akan coba ambil. Oke, sudah habis. Pas 1-2 nya sangat susah sekali karena saya menggunakan silet seperti ini, harusnya pakai cutter ya. Tadi ada 0,11. Setelah dikasih telur BSF ini ada 0,14. Artinya telur BSF, oh sorry, ini malah makin berkurang ya. Kita tunggu beberapa saat supaya sudah mulai stabil. Jadi telur BSF yang kita dapat ya dari alam itu hanya 0,3 gram, 0,03, karena oh, bertambah ini 16. Oke, biarin dulu. Biar sampai sebenarnya sudah stabil di angka 0,17. Tadi kita nimbang kertasnya 0,11. Ini di angka 0,16. Artinya telur BSF yang kita dapat dari alam ini kurang lebih 0,4 sampai 0,6 ya, karena ini berubah-berubah 14, 15, 16. Tuh, ini 14, anggaplah 0,3. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.